Selamat datang di channel Petani Sukses Dairy. Ya, sebelum melanjutkan menonton video ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini agar saya semakin semangat mengabarkan harga jual hasil pertanian. Inilah informasi harga jual hasil pertanian pada Kamis pagi, tanggal 22 September 2022 di Pajak Pasar Sidikalang, harga jual dari petani ke agen toke pengumpul. Tomat super Rp3.000 per kilo, terung boga Rp3.000 per kilo, selada Rp5.000 per kilo, terung Belanda tiung Rp8.000 per kilo, kol Rp600 per kilo, brokoli Rp5.000 per kilo, bunga kol Rp5.000 per kilo, sayur pahit Rp6.000 dan Rp7.000 per kilo, sayur lotus Rp6.000 dan Rp7.000 per kilo, sayur putih Rp800 per kilo, wortel Rp4.000 per kilo, sayur botol Rp3.000 per kilo, terung hijau tauco Rp3.500 dan Rp4.000 per kilo, dan sup Rp9.000 dan Rp10.000 per kilo, ubi jalar yang ungu Rp5.000 dan Rp5.500 per kilo, ubi jalar cong Rp4.000 dan Rp5.000 per kilo, ubi kayu Rp1.000 dan Rp1.200 per kilo, ubi talas suhat Rp600 per kilo, jelok labu kuning Rp1.000 dan Rp1.200 per kilo, kulit manis yang kering Rp50.000 dan Rp52.000 per kilo, jagung manis Rp3.000 per kilo, jeruk manis Rp6.000 dan Rp6.500 per kilo, kentang super Rp6.000 dan Rp6.500 per kilo, jagung pipil kering Rp4.000 per kilo, buncis Rp4.000 dan Rp5.000 per kilo, kacang panjang Rp3.000 per kilo, kopi Arab super Rp38.000 per kilo, kopi Robusta Rp25.000 per kilo, jahe putih Rp2.000 dan Rp2.500 per kilo, bawang gembung Rp6.000 per kilo, bawang merah padang Rp16.000 dan Rp17.000 per kilo, apokat alpukat super Rp5.000 dan Rp6.000 per kilo, kacang tanah basah Rp9.000 dan Rp10.000 per kilo, bawang batak Rp5.000 per kilo, pete pote Rp17.000 per satu ikat, jengkol kupas Rp22.000 per kilo. Harga jual cabai pada Kamis pagi tanggal 22 September 2022 di Sidikalang, di Pajak Sidikalang, dan di Pasar Tiga Lingga. Harga jual dari petani ke agen toke. Cabai hijau turun 20 dan 21, cabai rawit turun 26 dan 27, cabai merah turun 35. Cabai hijau Rp20.000 dan Rp21.000, rawit Rp26.000 dan Rp27.000, cabai merah Rp35.000. Ya, semua harga jual cabai turun. Ya, semoga informasi harga jual hasil pertanian ini bermanfaat bagi kita semua.